Terima kasih Tante Rupida, Marfri suka sekali hadiahnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Om Tante Sekolah Minggu dan Kakak-kakak Sekolah Minggu. Hadiah kuis kemarin sudah aku terima. Yuk teman-teman yang mau mendapatkan hadiah seperti aku, rajin ikut Zumba ya. Pada pertemuan selanjutnya tanggal 28 Maret 2021. Nice day, God bless you. Terima kasih untuk tante-tante dan kakak-kakak sekolah minggu. Hadiah kuis tadi pagi sudah aku terima. Ayo teman-teman, rajin ikut Zumba ya. God bless you. Shalom, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu, hadiahnya sudah saya terima. Dan terima kasih juga untuk teman-teman. Dan teman-teman, ayo kita selalu rajin untuk mengikuti sekolah minggu ibadah online. Tuhan Yesus memberkati, God bless you. Kembali di dalam ibadah Sekolah Minggu Online GKI Gading Serpong. Apa kabarnya nih adik-adik semuanya? Semoga adik-adik semua tetap semangat ya dan tetap bersuka cita beribadah meskipun kita masih secara online. Nah, kita akan segera mulai. Mari kita angkat pujian, kita konekkan syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu. Thank you.
dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami, hari di mana kami datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan, meskipun secara online, tetapi kami juga bersuka cita beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, kiranya Tuhan yang memimpin, dan Tuhan berkati baik kakak sekolah minggu yang akan membawa pujian, membawa firman Tuhan serta juga aktivitas maupun adik-adik yang ada di rumah. Engkau berkati kami semua. Kami serahkan ibadah sekolah minggu kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memasuki akan peringatan hari Jumat Agung. Adik-adik tahu apa itu Jumat Agung? Ya, hari di mana Tuhan Yesus mati disalibkan. Ya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Karya Tuhan yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada kita anak-anak-Nya, yaitu Tuhan mati di kayu salib. Nah, adik-adik mari kita angkat pujian karya terbesar di dalam hidup kita. Kita angkat pujian karya terbesar.
persembahan ya. Nah, adik-adik bisa minta tolong mama atau papa untuk scan barcode seperti yang tertera di layar. Ya, nah, adik-adik bisa lihat. Atau uang persembahan itu adik-adik masukin ke dalam amplop dan nanti dikumpulkan ketika kita sudah ibadah tatap muka, ya. Nah, sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat pujian, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Ketika Tuhan Yesus diadili di hadapan Pilatus, Tuhan Yesus begitu banyak mendapatkan cacian, begitu banyak mendapatkan ejekan. Semuanya itu Tuhan Yesus lakukan oleh karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Nah, kita mau merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian. Karena begitu Allah cinta dunia. Karena
Adik-adik sudah siap dengan Alkitab masing-masing? Mengawali pemberitaan firman Tuhan hari ini, Fania kelas 5 pagi akan memimpin doa. Setelah itu, adik-adik bisa menyaksikan video wawancara dari dua orang teman kalian. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati kami supaya bisa mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pernah dulu di sekolah, temanku kehilangan penanya. Dia bilang itu dari Disneyland dan itu mahal. Dan dia secara tidak langsung menuduhku. Pernah. Pas itu saya lagi ngerjain tugas MTK, terus ada teman yang minta ngajarin. Nah, habis itu saya tolong, terus malah saya dituduh kasih contekan. Awalnya aku marah, karena aku benar-benar tidak mengambilnya. Dan aku juga sedih, karena dia tidak mempercayaiku. Ya kesel lah, udah tujuannya baik, pengen nolong teman sebelah, malah dituduh sama teman belakang. Dituduh bersalah, pasti sangat tidak menyenangkan. Seperti Melodi yang marah, dan Alveno merasa kesal. Karena perbuatan baiknya, malah mengakibatkan dituduh untuk berbuat yang tidak baik. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bagaimana Tuhan Yesus yang sama sekali tidak bersalah dan berdosa, tapi dijatuhi hukuman yang sangat berat. Kita akan membaca Alkitab dari Lukas 23 ayat 13-25. Graciela kelas 6 Asiang akan membacakannya. Teman-teman, mari kita membuka ayat Alkitab dan membacanya dari Lukas 23 ayat 13-25. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mengajar dia lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya. Katanya, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia dan lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntunan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Cerita minggu lalu tentang Tuhan Yesus yang ditangkap di Taman Getsemani. Yang datang menangkap Tuhan Yesus adalah imam-imam kepala, para pengawal Bait Allah, tua-tua bangsa Israel. Mereka membenci Tuhan Yesus dan menuduh
Tuhan Yesus telah menyesatkan bangsa Israel. Karena Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah dan Raja. Mereka menangkap Tuhan Yesus untuk diadili dengan tujuan supaya dihukum mati. Tuhan Yesus diadili beberapa kali dan para pejabat yang mengadili Tuhan Yesus tidak menemukan kesalahan-kesalahan yang dituduhkan, termasuk Raja Herodes. Dalam bacaan Alkitab tadi, Pontius Pilatus sampai 3 kali menyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah dan tidak pantas untuk dihukum mati. Adik-adik, tentunya sudah sering mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus pernah berbuat jahat atau berbuat yang tidak benar selama hidupnya? Tuhan Yesus sebelum disalibkan melakukan banyak hal, di antaranya Ia mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus menolong tuan rumah yang sedang menyelenggarakan pesta di kota Kana yang kehabisan anggur. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan memberitakan firman Tuhan. Masih banyak lagi yang dilakukan Tuhan Yesus. Semuanya adalah baik untuk orang-orang dan juga memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana pengadilan Pontius Pilatus terhadap Tuhan Yesus? Pilatus sebagai wali negeri tentu merupakan orang yang pandai dan bisa menyelidiki kasus. Jadi, dia yakin Tuhan Yesus tidak bersalah sehingga ingin supaya Tuhan Yesus bisa dibebaskan dari hukuman. Tradisi pada waktu itu, setiap hari raya, 1 orang tahanan dibebaskan. Pilatus mengusulkan kepada orang banyak untuk menggunakan kesempatan itu untuk membebaskan Tuhan Yesus. Tapi, orang banyak berteriak-teriak dan minta supaya Tuhan Yesus disalibkan. Dan posisinya untuk dibebaskan digantikan oleh Barabas. Padahal Barabas adalah seorang pemberontak, pembunuh yang seharusnya ditakuti baik oleh pemerintah maupun rakyat. Apakah Pilatus akan menegakkan kebenaran dan membebaskan Tuhan Yesus? Ternyata Pilatus takut pada orang banyak. Dia khawatir kedudukannya sebagai wali negeri akan dicopot. Akhirnya Pilatus mencuci tangannya. Dia tidak mau untuk bertanggung jawab dan menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang banyak untuk disalibkan. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Dari wawancara di awal tadi, Alvino dan Melody sangat kesal karena dipersalahkan. Bisa dibayangkan, Tuhan Yesus yang tidak melakukan kesalahan apapun, sudah seharusnya Tuhan Yesus marah dan memberontak atas dakwaan pada dirinya. Tapi Tuhan Yesus diam, tidak marah atau memberontak. Padahal Tuhan Yesus dinilai lebih bersalah dari Barabas, seorang penjahat ulung. Pada saat diadili, Tuhan Yesus bukan hanya mengalami penderitaan secara batin, tapi fisiknya juga disakiti. Dia dipukuli oleh para penjaga. Tuhan Yesus selain sebagai Tuhan, Dia juga adalah manusia yang bisa merasakan sakit seperti kita semua. Mengapa Tuhan Yesus rela dan sanggup bertahan untuk dihina, difitnah, mengalami sakit siksaan? Pertama, Tuhan Yesus taat pada Allah Bapa yang telah mengutusnya datang ke dunia sebagai juru selamat umat manusia. Kedua, karena kasih Tuhan Yesus pada manusia yang tidak dapat selamat dari dosa, karena semua manusia telah berdosa dan membutuhkan penebusan, termasuk adik-adik semua. Nah, adik-adik harus bersyukur bahwa Tuhan Yesus mau menderita bagi penebusan dosa kalian. Dan kalian juga harus mengasihi Tuhan Yesus dengan cara hidup benar dan taat. Dalam firman Tuhan hari ini kita juga belajar dari para imam kepala dan pemimpin Yahudi yang berdusta dengan memberikan tuduhan-tuduhan palsu kepada Tuhan Yesus.
agar Tuhan Yesus disalibkan. Karena mereka membenci ajaran-ajaran dan teguran Tuhan Yesus kepada mereka. Adik-adik, jangan membuat hati Tuhan Yesus sedih dengan melakukan bohong seperti yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat itu. Tapi adik-adik harus selalu mengatakan hal yang benar. Kemudian kita juga belajar dari Pontius Pilatus yang tidak mau untuk bertanggung jawab. Padahal hati nuraninya tahu apa yang benar, tapi dia lebih menuruti kemauan dari orang banyak. Ayat hafalan hari ini dari 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ayat hafalan ini mengatakan, Tuhan Yesus tidak berbuat dosa, tapi telah dijadikan berdosa karena kita, supaya kita yang percaya pada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jika Engkau mau untuk menderita karena dosa-dosa kami. Ajar kami untuk selalu taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas ya. Untuk aktivitas kita hari ini sangatlah gampang. Adik-adik cuma memerlukan selembar kertas atau boleh print dari link yang sudah Tante kirimkan. Dan juga tentunya pensil atau pulpen untuk menuliskan jawaban adik-adik sekalian. Oke, nah setelah adik-adik selesai mengerjakan, jangan lupa untuk difoto lalu dikirimkan jawabannya ke wali kelas masing-masing ya adik-adik. Nah, sekarang Tante akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Adik-adik, tema kita hari ini adalah Yesus di hadapan Pilatus. Tadi adik-adik telah mendengarkan cerita dari Tante Inge mengenai bagaimana Yesus diadili di hadapan Pilatus. Dan Yesus juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah adik-adik sekalian, Tante yakin adik-adik juga pasti pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalnya disalah mengerti atau dituduh melakukan sesuatu yang adik-adik tidak pernah lakukan. Nah adik-adik, di pertanyaan pertama, adik-adik ceritakan pengalaman adik-adik ketika disalah mengerti atau dituduh melakukan sesuatu yang adik-adik tidak lakukan. Adik-adik jawab di situ. Lalu di pertanyaan kedua, adik-adik jelaskan bagaimana perasaan adik-adik ketika mengalami hal tersebut. Coba adik-adik ceritakan ya. Lalu di pertanyaan ketiga, tuliskan minimal 3 teladan Yesus yang bisa adik-adik ambil dari pelajaran hari ini. Oke, nah yang keempat, adik-adik tuliskan ayat hafalan yang kita hafalkan hari ini. Oke, demikian ya adik-adik. Selamat mengerjakan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mengucap syukur. Hari ini kita kembali diingatkan tentang kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita ya. Tadi juga adik-adik sudah mengikuti aktivitas ya. Kita juga mengucap syukur kepada Tuhan melalui aktivitas yang kita lakukan, juga itu mengingatkan kita tentang kasih Tuhan. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu tema Paskah kita ya. Ada yang ingat apa tema Paskah kita tahun ini? Iya, temanya adalah He is Risen ya. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan ini dan adik-adik bisa menyaksikan melalui video yang akan diputar sebentar ya. Adik-adik boleh mengikuti di rumah. Halo adik-adik semua, kita mau belajar lagu tema Paskah ya tahun ini. He is risen, I'm not afraid. Kita belajar sama-sama ya. Jesus died on the cross, but on the third day He is risen. Hallelujah.
Pakai gerakan, belajar sama-sama ya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sekali lagi diingatkan tentang kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami lagi ya Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami dan Tuhan tetap menyertai kami di mana saja kami berada. Kiranya Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa. Syukur kepada Tuhan dan kiranya adik-adik semua tetap ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.